Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusat Al-Quran Indonesia, alhamdulillah pada sore hari ini kita kehadiran tamu dari pemerintah kota Tanjung Pinang, yaitu Bapak Sekretaris Kota Tanjung Pinang, yaitu Bapak Teguh Ahmad. Dan insyaallah sinergi amal ini akan kita lakukan bersama semua pihak, termasuk dengan pemerintah kota Tanjung Pinang, bagaimana nanti masjid yang sedang kita bangun, yaitu Masjid Tahfiz Ashabul Quran, menjadi masjid yang bisa menjadi tempat semua orang hadir di sini, para penghafal Al-Quran, para keluarga muslim hadir di sini untuk bersama-sama membangun kenangan indah bersama di masjid. Insya Allah kita minta waktu beliau untuk menyampaikan sepatah dua patah kata berkenaan tentang program dari Pusat Al-Quran Indonesia ini, membangun masjid ramah anak ini. Kepada Bapak Teguh, kita persilahkan. Terima kasih Pak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Ahmad, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, merasa bersyukur sekali pada hari ini berkunjung ke lokasi rencana yang akan dibangun Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Ashabul Quran. Alhamdulillah pada saat ini sudah melihat lokasi dan dalam tahap pembangunan. Mudah-mudahan pembangunan ini segera selesai dan dapat bantuan dari berbagai pihak. Saya sendiri dari pemerintah Kota Tanjung Pinang akan berupaya untuk membantu dan ikut terlibat dalam proses pembangunan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini menjadi amal kita di kemudian hari. Dan harapan juga masjid ini menjadi simbol, karena satu-satunya yang ada di Kota Tanjung Pinang, masjid yang nyaman bagi anak-anak maupun pemuda untuk belajar. Di mana sekarang anak-anak sibuk untuk bermain game di rumah, bermain sendiri. Mudah-mudahan dengan ada masjid ini, mereka sibuk membaca Al-Quran, membaca di perpustakaan, dan menjadi harapan kita ke depan, menjadi generasi muda penerus yang memahami Al-Quran, yang memahami agama Islam dengan baik dan menjadi orang-orang yang soleh di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.